Suasana mendung mewarnai sesi latihan bebas kedua MotoGP Aragon yang berlangsung di sirkuit Motorland Aragon Jumat malam. Persaingan pun terjadi antara pembalap Repsol Honda Dani Pedrosa dan pembalap Ducati Jorge Lorenzo terlibat duel dalam sesi ini. Lorenzo yang sempat mencatatkan waktu tercepat 2 menit 00,072 detik akhirnya harus merelakan posisi pertama direbut Pedrosa setelah meraih waktu terbaik 1 menit 59,858 detik di akhir sesi ini. Posisi ketiga diraih pembalap Yamaha Tech 3 Johan Zarco dengan perbedaan waktu 0,462 detik lebih lambat dari Pedrosa. Adapun Marc Marquez yang sempat menguasai sesi pertama harus puas berada di posisi keempat disusul Karel Abraham di tempat kelima. Sementara itu, duo Movistar Yamaha Maverick Vinales dan Valentino Rossi duduk di posisi 17 dan ke-20 dari 24 pembalap.